Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe channel ini. Okay, so saya akan meneruskan analisis vokal untuk All Star Gegabah Ganza minggu yang kelima. Okay, kali ini saya akan buatkan analisis vokal untuk Norin Aziz yang menyanyikan lagu Asmara. Norin Aziz mendapat tempat ke berapa eh? Dia tempat ke berapa? Tak silap saya, markah dia cuma 60 eh. 60, sekejap, tengok. Okey, Norin Aziz mendapat tempat ke 11. Wow. Daripada nombor 1 pergi ke nombor 11. Seram-seram. Seram Gegar Vaganza ni. Dengan markahnya 60.75. Okay, so saya akan teruskan analisis vokal ini. Kita terus dengarkan nyanyiannya Norin Aziz, lagu Asmara. Bismillah. Begini rasa hatiku sesalinan melihat dia, hatiku luka karena tergoda oleh cinta. Oh, begini rasanya. Norin Aziz ni dia kalau kita dengar suara dia, dia makin lama suara Norin Aziz ni, dia makin season, makin season. Dia makin deep, makin tebal, makin rounded dia punya tu. Dan dia punya mostly of dia punya sebutan tu semua jenis yang bulat. Ya, yeah, dia macam buih, you know, buih yang macam gelembung dia, sebiji dia keluar. Sebiji dia bulat sebutan dia. Which is bagus. Diri sanggup membela kepada sayang yang sengsara. Diri sanggup membela kepada sayang yang sengsara. Dia orang-orang yang bersuara season ni satu. Dia punya bila dia nyanyi, ya, bila dia nyanyi suaranya kedengaran luas besar. Laringnya selalu di bawah, ya. Diri selalala la la la, macam orang menguap, ya. Dia punya ini bila kedudukan anak tekak ini di bawah, jadi sebutannya ke. Dan satu lagi, bila dia pergi ke pitch yang tinggi di frekuensi note lagu yang tinggi tu, ya, yeah, dia tetap juga rounded. Dia kind of cover, mulut dia akan jadi bulat, echo chamber dia akan terbuka dan laring dia akan ke bawah. Dia kalau macam Jacqueline Victor, hey! Kalau Jacqueline Victor, hey! Kalau macam Norin Aziz ni, ini suara yang jenis bulat lah, ya. Suara jenis bulat. Ini kind of a skill dan teknik. Asmara pengaruhnya. Manusia hidup dalam bahayanya. Oh, cinta itu memang satu penggoda. Kita harus tahu menjaga agar hidup mulia. Ini actually lagu ni is lagu Asmara ni, saya pernah tengok siapa nyanyi AF dulu. Amelia, tak silap saya. Amelia nyanyi lagu ni. Sebenarnya dekat sini, kalau sebab Norin Aziz dia nyanyikan lagu ni daripada awal, season sangat. Terlalu season, ya. Pada awal sampai kepada part yang tengah, pertengahan ni pun season. So suara dia kind of tidak ada, tidak terlalu dimainkan dinamik itu, ya. Dinamik itu.
Asmara. Some of the part lagu-lagu ni dia perlu dibawa dengan dengan tone suara yang lebih nipis supaya dia nampak dia kesan dinamik tinggi dan rendahnya nada dia, tinggi dan rendahnya pitch dia, lepas tu tebal dan nipisnya dia punya tone suara tu. So kedengaran saya rasa inilah yang mungkin yang disebut oleh Bunda Haiti, kemerduan nyanyian itu dia ada dinamika dia tu, dinamika dia ada serta-serta part dia perlu ditegaskan, ada serta-serta part tu dia perlu diringankan, ya, dia perlu di haluskan. Jadi bila dia daripada awal daripada awal sampai kepada part ini, so tapi saya rasa untuk nyanyian Norin Aziz ni dari segi dia punya pitch tu tak masalah, tak ada kesalahan sangat dari segi dia punya note-note lagu tu, tidak. Ini yang biasanya kita akan jumpa teknik nyanyian ni di jazz, selalunya di jazz lah, eh? Ataupun kadang-kadang kita dengar lagu pap pararap dapi pap dap tadada dadi dap dap, ataupun kita jumpa di apa pun nama ni lagu Le Menteri. Ini kalau dalam bahasa muziknya ini disebut skating. Yes, skating. Dekat situ dia buat improvisation di rhythm. Dia keluarkan sound saja. Dia kat situ vocabless. Vocabless. Vocabless ni tidak ada perkataan, dia just vowelnya. Pap pararada di dap dap. Ha, macam tu. Itu disebut sebagai skating, ya, yeah? Skating. Skating selalunya kita akan jumpa di nyanyian jazz selalunya macam tu, ya. Yeah? Banyaklah pengaruhnya. Yeah. Manusia hidup dalam bahayanya. Oh, cinta itu memang satu pengkota. Kita harus tahu menjaga agar hidup mulia. Asmara banyaklah pengaruhnya. Manusia hidup saya actually untuk persembahan Norin Aziz ni, kalau dari segi, bagi saya tidak adil jugalah, ya, bukan kata tidak adil lah, juri kalau saya dengar nyanyian Norin Aziz ni, saya pun agak terkejut kenapa dia boleh pergi ke tempat ke 11 tu dengan markah 60. Sepatutnya markahnya boleh lebih tinggi, kan, sebab dekat skop-skop pemarkahan tu kan, feel itu just a part of component markah. Kalau katalah juri tidak kurang dapat feel tu oleh kerana dia nyanyi mungkin tak dinamik dia kurang dapat apa semua, tapi itu part of the markah, not the whole thing. Kita akan lemahkan dia punya markah itu. Bagi saya untuk markah vokal macam note lagu, dia punya tempo, dia punya diction, clarity, pengaturan nafas, dia punya apa penama ni, dekat situ ada komponen-komponen lain juga yang setia kita pertimbangkan untuk kita bagi markah yang adil untuk persembahan ni. So bagi saya markah 60 tu saya kurang setuju. Tapi kita tahulah bahawa juri ni dia ada pendirian dia. Mungkin mereka tahu bahawa ini adalah fortenya.
Norin Aziz. So mereka tahu ini adalah makanannya dia. Macam tidak ada cabaran, tidak ada suatu benda yang unpredictable. Suatu benda yang surprise kepada juri. Tapi tidak juga saya mempertikaikan keputusan juri. Cuma itu adalah hak juri lah, memberikan markah itu. Tapi kalau bagi saya personal, saya menilai dari segi dari segi dia punya cerakin-cerakin markah tu lah, yang dituntut dalam pemarkahan tu, so sebenarnya persembahan ni dia boleh pergi, sebenarnya kalau saya personally, dia boleh pergi kepada 80 markah boleh pergi ke situ, kalau saya, kita menilai dari segi inilah kesalahan-kesalahan tu, kurang sangat kesalahan. Okey, itu sajalah analisa saya untuk Norin Aziz. Insya-Allah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.